dalam tanah awak, atas koridor tu. Abang-abang dan kakak-kakak awak semua akan menduduki peperiksaan UPSR. Jadi, okey, tengok saya. Okey, tengok saya balik. Okey, jadi cikgu-cikgu memohon kerjasama awak supaya tidak membuat bising. Cikgu, okey, saya untuk penerangan tentang laluan, saya mohon Cikgu Fidaus selaku penyelarah bagi sikit penerangan. Cikgu Fidaus, tentang laluan seperti awak sudah maklum, hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis murid-murid tahun 6 akan menduduki peperiksaan UPSR. Jadi sehubungan dengan itu, minta kerjasama semua murid daripada prasekolah sehinggalah tahun 5. Jagalah tingkah laku, jangan bising dan ikut laluan yang telah ditetapkan. Laluannya adalah masuk waktu rehat lalu di belakang dewan ni. Jangan lalu ke belakang bangunan. Lalu belakang bangunan, bising. Ada yang lari dan bersembang tak pernah di atas. Hanya laluan yang digunakan di hadapan laluan dewan ni. Belakang dewan sana terus kepada sampai pengenting. Faham ke tidak? Okey, tandas bermula hari Isnin sehingga hari Khamis, tandas 2 hari tidak diberlakukan kamu punya. Hanya untuk calon-calon UPSR sahaja. Jadi kalau awak nak buat kecil, semua di belakang sana lah. Okey, baiklah. Shouldn't doubt, and there is a light, don't let
A conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take.
murid-murid sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran ini panjang kehadiran Ilahi terana dengan limpah dan izin rahmatnya kita dapat sama-sama berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini bersempena dengan Majlis Restu Calon UPSR 2017. Hadirin sekalian, Majlis Restu Ilmu Calon UPSR 2017 ini dianjurkan setiap tahun adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada para pelajar untuk memohon restu daripada para guru yang telah memberikan ilmu kepada mereka selama ini. Agar 11 September 2017, Minggu Harapan, pada masa pelajar menghadapi peperiksaan UPSR, mereka akan dapat menghadapinya dengan tenang dan dapat menjawab semua soalan peperiksaan sebaik mungkin. InsyaAllah. Amin. Berpeganglah pada prinsip tidak penting dari mana kita berasal. Yang penting kita mempunyai hala tuju yang jelas untuk terus melangkah dan terus melangkah. Jasa guru tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Alhamdulillah, Sekolah Kebangsaan Seri Kelinga mempunyai guru-guru yang benar-benar dikasih dan bertanggungjawab dalam sentiasa berusaha memperjuangkan ilmu rencana hingga cemerlang kepada murid-muridnya yang berkenal arti pernah dan lelah. Tekun, gigih dan bekerja keras untuk memastikan kejayaan yang cemerlang dalam UPSR 2017. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa di... Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين رجاء خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أسبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والمتفوقين في الامتحان وفي الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا في أمورنا ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Seterusnya, majlis pada pagi ini teruskan dengan ucapan wakil pelajar. Untuk itu, majlis mempersilakan adik Aimah Mokmin bin Azman dari tahun 6A. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Hamzah bin Ahmad, Tuan Guru Besar SK Siri Kelika, Puan Cui Waikin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Mazli bin Maidinsa, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Zakaria bin Hassan, Guru Penolong Kanan PPKI, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dengan limpah dan kurnia-Nya kita sama-sama dapat berkumpul di masjid majlis yang penuh keberkatan ini.
Semoga majlis restu ini menjadi penyemarak jiwa kita bersama dalam menghadapi UTSA yang tinggal 3 hari lagi. Saya Aiman Mukmin bin Azman dari kelas 6 Arif mewakili rakan-rakan seperjuangan mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru SK Seri Kelima yang begitu sabar mendidik dan tidak pernah jemu membimbing kami selama ini. Budi baik dan jasa cikgu tidak terbalas oleh kami. Guru-guru dan rakan-rakan, di kesempatan ini juga kami ingin memohon ampun dan maaf seandainya ada ketelancuran kata-kata dan tingkah laku kami yang mengguris perasaan guru-guru sama ada secara sedar atau tidak sedar. Kami memohon agar guru menghalalkan segala ilmu yang dicurahkan dan sudilah kiranya memaafkan kami. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya dari Allah dan yang kurang baik itu adalah datang daripada diri kami sendiri. InsyaAllah dengan doa guru-guru, kami berjanji akan berjuang di medan peperiksaan demi memastikan kejayaan itu menjadi milik kami. Amin. Tak dua kata motivasi untuk calon-calon UPSR 2017. Dimudahkan dengan penajian BN Wan Salihah bin Khadir. Saya wakil pada semua guru Bahasa Melayu ingin memberi nasihat ataupun peringatan kepada bakal-bakal murid-murid yang menghadapi UPSR. Pertama sekali, saya nak ingatkan kamu hargailah masa yang ada selama 3 hari, kan? Masa kamu dengan mengulang kaji pelajaran dan juga bacalah kata-kata atau petik-petik yang telah guru-guru kamu berikan, ya. Cikgu tak perlu dah menanyakan semua tu, kerana saya tahu guru kamu dah beritahu apa yang perlu kamu jawab, teknik-teknik menjawab soalan. Lama sekali ada segi soalan objektif, teliti dulu soalan tu, baca dengan betul, barulah jawab. Masa yang kamu ada selama 3 hari tu, kamu isilah dengan perkara-perkara yang tadi, dengan peredar, dan janganlah kamu abaikan. Selain pada kamu dah asyik mula kaji tu, jangan kamu abaikan pemakanan kamu. Jangan sampai nak makan, ya tak? Dah asyik ulang kaji sangat ni, sampai tak makan. Pemakanan juga penting kerana kesihatan perlu dijaga sepanjang 3 hari itu supaya kamu tidak menghadapi apa-apa masalah nanti pada hari peperiksaan. Contohnya, makanan tu biarlah seimbang. Tak, kamu makan makanan seimbang, jangan makan benda-benda yang benda yang masam atau pedas untuk sakit perut contohnya, kan? Selain pada tu, keselamatan, jangan kamu sama sekali mula lelaki biasanya tak ke main apa basikal ke apa ke, nah, jangan main melakukan perkara yang boleh terjadi untuk mengelakkan benda terjadi perkara yang tidak diingini pada hari peperiksaan nanti. Selain pada itu, cikgu juga nak ingatkan kamu perkara yang juga penting dengan apa ni, tidur malam sebelum apa ni hari peperiksaan tu, tidurlah awal, ya tak? Jangan nak ulang kaji tidur lewat, tak perlu dah, ya. Kamu cikgu tahu kamu dah bersedia kan untuk menghadapi peperiksaan tu. Jadi kamu tidur awal, bangun pagi kalau boleh, buatlah solat tahajud, ya tak? Penting perlu solat tahajud, kemudian solat subuh, kemudian solat hajat, kan? Assalamualaikum. Bye bye, good morning. Tak banyak nak cakap, cuma saya nak ucapkan good luck for your exam. Do your best
take care of your health, kesihatan, jaga makan, macam Cikgu Zaniha cakap tadi, dah banyak Cikgu Zaniha cakap kan? Okay, teacher pun sama, lebih kurang macam tu juga. So, yang penting jaga kesihatan awak ya. Dan jangan lupa solat, okay? Jaga makan semua tu. And I hope you do all the best. Alright, good luck. Thank you. Aku mewakili panitia Madu Mendit mengucapkan selamat menjawab besar kepada pelajar Launa buat sehari baik. Yang pertama sekali jaga solat dan sembahyang. Yang ketiga solat hajat buat sendiri kat rumah setiap malam ataupun sebelum subuh. Itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Cikgu sebagai wakil guru sains untuk tahun 6 diucapkan selamat mengikuti periksaan PSR buat yang terbaik. Sebelum jawab soalan, nanti baca doa dulu. Dan saya ramai dari Ustazah, ada beberapa pesanan wakil daripada panitia pendidikan Islam. Baik, okay, yang pertama, cuba ingat rasa dan penghormatan ibu bapa dan juga guru-guru yang telah banyak berkorban untuk kamu. Dan balas dengan mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, yang kedua, dalam 2-3 hari ini cuba amalkan membaca surah Al-Insyirah. Tahu kan? Al-Insyirah. Kalau boleh setiap hari sepanjang masa cuba amalkan. Nak tidur, sebelum belajar dan lebih-lebih lagi sebelum menjawab soalan pemeriksaan nanti. Ya, cuba amalkan. Sebab surah Al-Insyirah ni sebenarnya memberi kita kelapangan dan ketenangan. Jadi kita minta dengan Allah supaya kita dapat menjawab soalan pemeriksaan nanti dalam keadaan yang tenang. Dan perkara yang ketiga, dalam masa 2-3 hari ni berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah supaya kita diberi ketenangan dan ingat segala apa yang guru telah ajar. Ya? Dan apa yang kita dah belajar tu masuk dalam soalan peperiksaan. Okey? Jadi yang terakhir, kepada Allah lah kita berserah sebab kita dah usaha, dah doa dan akhir sekali kita bertawakal. Jadi akhir sekali saya harap semua murid tahun 6 dapat menjawab soalan peperiksaan nanti dengan baik dan dapat keputusan yang telah. Yes, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Zaifah binti Ismail, wakil daripada Cikgu Prasara dan juga pembantu Prasara. Ucapkan selamat untuk kita cahaya UPSH. Semoga berada di daerah yang sementara. Tambah mahal kebiasaan, tawar dengan keadaan yang tenang. Juga sedang menggunakan masa yang dibutuhkan dengan baik dan cepat. Dan jangan berburu dalam kita mengenai itu. Yes, sama-sama berjaya dan berjaya. Yang berbahagia Tuan Guru Besar, yang berbahagia Guru Penolong Kanan, Guru-guru DPN dan murid-murid sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari apa ini? Ini hari kami, habislah kamu sekadar lah. Ini untuk minggu ni, habislah kamu sekadar. Dan bila buka lagi tu, tu apa? Terus biasa, struggle, apa? Struggle, kalau kita boleh stop, salah stop lah, tau.
Kalau kita rasa soalan pun, tiap-tiap tahun tu. Hal tu kena-kena baca sangat-sangat lah. Nah, kalau kita tengok soalan-soalan lepas, soalan ni keluar tahun lepas, keluar tahun lepas. Lepas ni keluar. Tahun ni keluar tau. Tahun ni kita anggap keluar. Nak senang anggap keluar. Biar ada keluar pun sebab dia rajin sangat keluar. Apa rajin sangat keluar? Dah. Dah salah baca. Salah dah baca. Ada salah. Benda yang mudah pakai akal sekali sekala. Jangan pakai hak baca semua. Dah semua dah baca. Ha? Ada. Ada yang kau salah ni tanya susah. Ada tak salah susah dengan dia? Sebenarnya dia boleh buat keluar soalan, kita tak rajin baca. Mana kita guna apa? Kita guna otak kita lah, akal kita. Supaya kita boleh berfikir secara apa? Pandang. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Jaga harap kamu bersedia untuk dalam 2-3 hari ini. Jangan lupa apa? Soalan yang paling penting dalam dunia. Dalam dunia punya paling penting? Solat pesen tak penting mana, tapi solat pada apa? Penting. Bila kita solat, pesen jadi mudah je. Sebab kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Rosi Mandis, Ibu Julia. Yang saya hormati Tuan Guru Besar Cik Antara Rahmat, Barisan Guru Penolong Kanan, rakan-rakan guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Cikgu ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada semua calon-calon UPSA yang akan menduduki peperiksaan pada hari Senin ini, semoga semua yang berada di depan cikgu ini akan dapat atau memperolehi kejayaan yang cemerlang. Tetapi kita kena ingat, kita kena usaha. Kejayaan tu dia tidak akan datang bergolek. Jadi di samping kita usaha, kita jangan lupa benda-benda lain, pengisian rohani kita. Seperti mana Ustazah bagi tahu tadi, masa ni kita, kalau kita dah all out, kita dah usaha habis dah. Kelas cikgu tengok pagi petang siang malam, cikgu-cikgu dah bertumpus lumus dengan awak. Kalau boleh satu minit pun cikgu tak nak rasa rugi dengan awak. Betul tak? Sekarang ni semua cikgu, tak kira bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, kalau boleh satu minit pun tak nak rasa rugi. Sampai hari terakhir, awak ada kelas tambahan. Jadi awak fikirkan balik, cikgu dah usaha keras. Kalau kita tak bantu diri kita, siapa lagi yang nak bantu diri kita? Cuma ingat, jangan terlalu stres. Kalau boleh awak kena dapatkan rehat yang cukup. Malam, sebab tu cikgu kata jangan study last minute. Malam untuk awak datang, untuk awak hadir pada hari pertama peperiksaan, awak biarlah awak bersedia di segi fizikal dan mental. Kalau terlupa, awak istighfar, awak selawat banyak. Jangan ada kat situ. Okey, tak ada Okey? Ni dah last, dah kemuncak dah. Buat yang terbaik. Last. Okey, last. Berikan yang terbaik. Hadiah yang paling baik sekali untuk cikgu awak, result awak. Percayalah. Kalau awak tak percaya cikgu, awak tengok result awak cikgu dulu. Kalau boleh lompat, siapa kata cikgu lompat? Bukan awak lompat, cikgu dulu. Itu hadiah yang paling bermakna. Kalau awak kata awak bagi hadiah hari guru, itu semua awak bagi membentuk material. Tapi jauh di sudut hati cikgu, cikgu-cikgu tidak pernah mengharapkan hadiah yang lebih besar pada awak, melainkan kejayaan awak. Okey, cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Jawablah dengan molek. Rasa dengan kita molek. Baik, fikir habis-habis, guna apa yang kita ada. Ingat Allah. A very good morning to our Headmaster and Chief
Hamzah bin Ahmad, Barisan Pentadbir, Puan Mazni, PKM, Cik Zakaria, PKI, semua guru. Alright. And good morning, children. Alright, especially to the year 6 students. Alright, year 6, where are you? Are you ready for your UPSR? When is your UPSR? It is on Monday. It is on Monday, 11th of September. So you have only how many more days? You have 3 more days for you to buckle up and then try your best, do your revision and all out to get. What do you want? What do you want? Alright, yang adik-adik belakang ni, minggu depan adalah minggu peperiksaan UPSR. Awak akan melalui peperiksaan UPSR juga. Jadi tolong dengar sekejap. Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Nah, yang tahun 1 akan naik tahun 2, tahun 2 naik 3, 3 naik tahun 4, tahun 4 naik tahun 5 dan akhirnya akan awak sampai juga ke peringkat tahun 6. Dan kamu akan menduduki peperiksaan UPSR. Now, tema don't give up. Jika soalan UPSR itu nampak susah, don't give up. Okay? Terus baca soalan, cari clue ataupun keywords. Apa yang cikgu selalu kata? Gariskan, bulatkan. Understand? Dan cuba faham soalan itu. Alright? Ingat tak rutak? Apa dia R? Apa dia R? Tak ingat dah. Apa dia R? Read. Jadi langkah pertama mesti read, baca. Lepas tu you. Apa dia you? Understand the question. Mesti faham. Cuba faham soalan tu. Lepas tu T. Apa dia T? Cuba T. Faham. Cuba analisa soalan tu. Apa yang dia nak? Dan last kali, A. Apa dia A? Answer the questions sehabis bat. Okay? Yang kedua, jika soalan tu panjang, don't give up. Kamu perlu baca habis soalan. Jangan baca separuh lepas tu terus tembak. Faham atau tidak? Especially soalan matematik. Teacher difahamkan soalan matematik semakin panjang, susah. Boleh ke tidak? Apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Okey. Tepukan SKSG. Sedia. 1, 2, 3. Barisan kru kebangsaan Spring Liga. Juga tak lupa pengacara majlis Ustazah Julia binti Lan dan seterusnya. Semua murid sekolah kebangsaan Spring Liga, boleh diam tak?
khususnya murid-murid tahun 6 sekolah kebangsaan Sungai Kelinga yang cikgu kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa dan salam kemaman Ubud. Kita lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, hari Khamis bersamaan berapa hari bulan? 7 September. Kita berkumpul di Dewan di Dataran Ilmu. Di Dataran Ilmu Sekolah Kebangsaan Sungai Kelinga dalam satu perhimpunan kelas, yang mana perhimpunan kelas ini adalah satu program, salah satu program Majlis Ilmu dan juga program ya, kecemerlangan UPSR. Kita namakan apa program ini? Majlis Restu Ilmu, yang kita adakan untuk murid-murid tahun 6 yang bakal menduduki peperiasan UPSR pada minggu hadapan. Dan juga cikgu ucapkan terima kasih kepada guru-guru, utamanya yang siapa mengaminkan doa kita sebentar. Itu doa ya, Ustaz Ahmad Fakhruddin bin Awang dan juga semua guru yang memberi ucapan, ketua-ketua panitia pentadbir juga bagi cikgu. Itu juga satu apa? Bukan setakat ucapan motivasi tapi juga satu doa ya, doa khusus pada murid-murid tahun 6 bersama bendera murid-murid tahun 6. 8 Okey, 8 dengan semangat. Terima kasih. Jatuh. Ini kita tengok ya. Semua memberi sokongan padu supaya semua murid UPSR tahun ini mencapai ke kejayaan dan kecemerlangan. Sama ada dari segi straight A. 3A sekarang berapa A ada? 6A. Semua berpeluang, ada potensi semuanya. Juga dari segi lulus semua mata pelajaran, kita nak semua calon kita bukan dapat 6A tapi dalam masa yang sama lulus semua mata pelajaran dan seterusnya, yang meningkatkan grade purata sekolah kita. Kita target 2.0 ke bawah. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? 3 hari. Jadi guru-guru ya, hari ini kita mengadakan Majlis Restu Ilmu. Dengan kata mudahnya, menghalalkan ya, guru-guru menghalalkan segala ilmu yang diajar, yang dicurahkan kepada kamu semua. 5 tahun 9 bulan ya, atau 8 bulan. Jadi ini tahun yang terakhir ya. Anda semua sebagai anak-anak pelajar sekolah rendah. Jadi sudah pasti sekali cikgu percaya ya, kita nak buat yang apa? Yang ter. Cikgu nak semua pelajar dan cikgu percaya akan membuat, menjawab yang terbaik. Terus membuat pecutan. Bukan ibaratnya berlari kat sini. Ketinya kita belajar hingga hari yang terakhir. Belajar dengan sebagaimana Puan Cui kata tadi, belajar dengan berfokus sampai hari yang terakhir. Dan janganlah esok nak berasa kita cuai, kita lalai. Jadi ingat ya, kelemahan-kelemahan kita yang selalu diingatkan oleh cikgu, antaranya punca kita ialah dalam peperiasan tabiat apa? Cuai, careless. Jadi jangan cuai operasi-operasi dalam matematik misalnya. Juga
juga jangan kita give up, putus asa. Bagi seorang pelajar, kita tidak boleh stand up, give up dan sebagainya. Hati nurani awak, bagaimana pengorbanan cikgu? Cikgu guru sehingga hari terakhir pun mengadakan kelas percutan. Tak lain tak bukan nak lihat boleh-boleh tahun 6 kecemerlangan. Cikgu harap tahun ini semua datang dan tidak menimbulkan masalah sehingga ada guru yang pergi jemput awak ke rumah. Macam tahun-tahun sebelum ini. Tahun 6 dijemput bersama di atas pentas. Puan Joria, Bapak Daria, Juliawati, Fridaus, Sabjani, Rahman, semua guru tahunan, Cikgu Asman Nizam. Ayah lah nak kari lah. Ini nak air ni.
Bismillahirrahmanirrahim. So
conversation, a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. Your mouth, and there is a light, don't let it go out.